Jangan lupa like video ini dan mari dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe. Gimana, Pak? Perjalanan malam? Aman. Gimana? Aman. Palingan bentar lagi sampai. Naik terus. Belum ditutup tuh belakang kok. Belakang. Hai hai hai, halo semuanya. Nah, pernah gak sih terbayang sama kamu bahwa di sekitar kota Banda Aceh masih sangat banyak menyimpan panorama indah yang belum terjamah? Jika kamu masih merasa penasaran, cobalah sesekali mencari spot bukit atau puncak yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Puncak Gili Bate atau lebih dikenal dengan Perbukitan Bate yang berada di Kecamatan Pekan Bada, Aceh Besar, bisa menjadi pilihan kamu untuk menikmati pemandangan kota Banda Aceh dari atas atau view yang berbeda. Gelapnya malam dan kemilau cahaya di malam hari tentu akan menjadi nuansa tersendiri bagi kamu yang suka menikmati keindahan panorama melalui jalur landscape. Namun, selama perjalanan kami kurang banyak mengambil gambar, karena kami lebih banyak mengambil gambar selama ada di puncak. Hal ini disebabkan karena lokasi perjalanan pada malam hari itu sedikit terbilang ekstrim, sehingga kami akan berfokus untuk mendaki sampai puncak. But you don't realize I'm on the back when you're wrong. Halo, kami baru aja nyampe ini di puncak. Udah jam segini ya, udah telat. Gara-gara tadi salah jalan ya. Gitulah. Begitulah. Untuk akses menuju ke sini memiliki banyak jalan ya, bisa lewat kampung mana aja. Tapi saran kami yang paling gampang tuh lewat kampung Rima Jene. Kemudian minta izin sama Pak Geciknya. Terus permisi masuk ke motor ke rumah yang ada pos jaga atau rumah warga setempat. Nah, hal ini untuk mengantisipasi terjadi apa-apa sama kamu. Jadi bisa saling menjaga deh. Kemudian lanjutkan jalan kaki terus ke lokasi yang ada galian C. Di situ tinggal pilih aja mau mendaki ke puncak yang mana. Karena semua sama aja, terserah deh kalian mau pilih yang mana. Setelah sampai di atas bukit Gili Bate, kamu bisa menemukan wajah Banda Aceh yang dipenuhi cahaya lampu pada malam hari. Melihat deretan perumahan warga yang beragam ukuran serta pemandangan bibir pantai. Yang satu dekade lalu, gelombang tsunami pernah menyapu habis bangunan daerah setempat. Menyedihkan sekali ya, bahwasanya kejadian tsunami yang lalu itu membuat warga Banda Aceh menderita. Bahkan memporak-porandakan berbagai bangunan-bangunan dan tempat wisata di Aceh. Namun kini tidak, akan terlihat asli melalui salah satu tempat wisata Puncak Gili Bate Aceh Besar. Oke guys, kali ini kita sudah berada di Gunung Gili Bate. Waktu sudah menunjukkan jam 3:30. Berarti perjalanan kita ke sini dari jam berapa? 4? Dari jam 9 sampai jam 3:30. Karena banyak rintangan, karena malam ya. Jadi kami agak berputar-putar dan banyak tersesat-sesat. Jadi ya sampai jam 3:30. Tapi memuaskan ya setelah kita sampai ke puncak. Pemandangannya luar biasa. Dah. Oke. Okay. Sip.
Nah, ini udah jam 7. Banda Aceh udah mulai berkabut ya. Kita lihat. Udah mulai berkabut. Matahari udah tinggi. Udah lumayan tinggi. Nanti jam 10 kita akan balik. Glibate, begitulah sebutan masyarakat setempat menyebutkan merupakan daerah penyangga yang bertetangga dekat dengan Banda Aceh yang menyimpan sebuah bukit yang menawan. Keberadaannya pun cukup sangat mudah untuk didatangi. Tidak begitu jauh dari Banda Aceh, lebih kurang 5 km dari pusat kota Banda Aceh. Bate dalam bahasa Aceh memiliki arti batu, sedangkan Gli memiliki arti gunung ataupun bukit. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Glibate adalah sebuah gunung atau bukit yang berbatu. Hehehe, tinggal sebutin aja deh namanya. Jalan satu-satunya untuk menuju ke puncak Glibate hanya bisa ditembus melalui Gampung Rimajene. Keberadaan gampung ini juga hanya terpaut beberapa meter dengan wilayah Ajun, sebuah daerah yang sudah cukup terkenal di daerah Banda Aceh. Melalui jalan Gampung Rimajene itulah satu-satunya akses menuju puncak Glibgempeng yang menyuguhkan keindahan wajah kota Banda Aceh dari ketinggian sekitar 200 mdpl. Bagaimana? Tertarik untuk menikmatinya? Langsung saja menuju puncak Glibate Aceh Besar. Nah, buat kalian yang punya rekomendasi tempat wisata seru lainnya, buat kami kunjungin, langsung aja komen di bawah ini ya. Kami tunggu next trip destination pilihan kamu berikutnya. Sampai jumpa!